Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dipertemukan lagi. InsyaAllah kita mulakan surah ke-10. Betul tak? Ayat ke-62. Ya, betul tak? Sudah pegang Quran? Anak-anak sudah pegang Quran? Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiin was-sabiin man amana min lahi wal yawmil akhir wa amila saniha falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تدعوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر صدق الله العظيم. إن الذين آمنوا إن sesungguhnya الذين آمنوا orang-orang yang beriman walladzina hadu dan orang-orang Yahudi wan nasara wasabiina dan orang Nasrani dan sabiin man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan siapa di antara mereka yang beriman terhadap Allah terhadap hari akhir dan beramal saleh falahum ajruhum inda rabbihim maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim dan tidak ada rasa takut ke atas mereka. Wala hum dan mereka tidak yahzanun bersedih hati. Wa id akhadna mitsaqakum dan ingatlah ketika kami mengambil dari kamu untuk melaksanakan ajaran Taurat mitsaqakum wa rafa'na fawqakum dan kami angkat kalian gunung Tur khudu
ambillah oleh kalian apa yang kami berikan pada kalian. Biquwatin, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru, dan ingatlah. Ma fihi, apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Min ba'di dzalika, setelah itu. Falaula fadlullahi alaikum, maka sekiranya bukan kerana karunia Allah ke atas kalian, warahmatuhu, dan kalaulah bukan karena juga rahmatnya, lakuntum minal khasirin, pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Walaqad alimtumul ladzina atadaw, dan sungguh kalian tahu orang-orang yang melanggar ataupun menyimpang. Minkum, daripada kalian. Fisabti, pada hari Sabat. Fakulna lahum, maka kami berfirman kepada mereka, kunu kiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha, maka kami jadikannya peringatan bagi apa yang pada masa itu dan apa yang di belakangnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih sapi betina, baqarah. Qalu, mereka berkata, atattakhidhuna hudwa, apakah engkau hendak menjadikan kami ejekan orang lain, olok-olokkan? Qala, Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah daripada aku menjadi golongan orang-orang yang bodoh. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, mereka berkata, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan kamu supaya dia menjelaskan untuk kami seperti apa dia, maknanya apa bentuk sapi betina yang diperintahkan untuk menyembelih. Mahi, seperti apa dia? Qala, Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun, sesungguhnya
Dia yaitu Allah memberitahu bahwa sapi betina itu adalah yang tidak tua dan juga tidak muda. Awanun baina dzalika, pertengahan di antara keduanya. Fa'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu menyembelih sapi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Qala, Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin, sesungguhnya Allah memberitahu bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Nah, ini cerita kisah tentang apa, pengikut-pengikut Nabi Musa. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita supaya belajar sejarah orang-orang yang hidup masa lalu daripada kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan apa yang kita pelajari itu bagaimana, yang pertama, nabi-nabi ini tugasnya berat. Bagaimana nabi-nabi menghadapi umatnya yang kerenahnya macam-macam. Jadi kalau ada tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad daripada kaumnya, maka hal itu biasa dihadapi oleh para pejuang, oleh nabi-nabi. Jadi sebab nabi-nabi yang terdahulu juga pernah berhadapan dengan kerenah kaum yang Allah turunkan nabi itu kepada mereka untuk menyuruh kepada agama tauhid. Nah, jadi kita ini dengan adanya Al-Quran sebagai petunjuk, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, maknanya ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhibur. Kalau engkau berhadapan dengan umatmu yang ya di antara mereka ada yang degil, ada yang melawan, maka sesungguhnya nabi-nabi sebelum kamu juga berhadapan dengan orang-orang seperti itu, bahkan lebih dahsyat lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita diberi gambaran bagaimana kaum Nabi Musa di antara mereka ada yang baik dan ada juga yang membangkang. Maka kita ini sepatutnya mengambil pelajaran, pilih yang baik. Jangan ikut yang membangkang. Dan yang baik itu dari dulu sama saja, maknanya akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah.
Nah, yang membangkang dari dulu pun sama saja dan mereka sudah tidak ada. Nah, kemudian kita dapat gambaran juga betapa sabarnya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melaksanakan perintah Allah dengan semangat, dengan sabar, dengan berusaha menyelamatkan mereka daripada kerugian dan menyelamatkan mereka supaya mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi inilah yang sebenarnya misi Allah Subhanahu wa taala menghantar para nabi untuk menyelamatkan umat manusia. Maka umat manusia ini apabila datang utusan-utusan Allah mengajak mereka supaya mereka itu terselamat daripada kehidupan yang menyengsarakan, maka terbagilah dua, ada yang mengikut, ada yang tidak. Yang mengikut maka dia beriman kemudian beramal saleh. Jadi diterangkan di sini orang-orang yang beriman, tak kiralah dulu sebelumnya agamanya apa, tapi setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu imannya itu bukan setakat ucapan tetapi dibuktikan dengan amal-amal, beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepada mereka. Nah, jadi nabi-nabi itu keseluruhannya daripada Allah. Jadi siapa yang sebelumnya pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, lalu setelah Nabi Muhammad diutus mereka mengikuti juga ajaran Nabi Muhammad, maka mereka juga akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nabi-nabi ini semuanya sama membawa kepada ajaran tauhid. Nah, yang tidak disukai ataupun yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah diutus, maka mereka itu tidaklah termasuk golongan orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi tidak ada agama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dan tidak boleh siapapun tidak mengikuti agama Nabi Muhammad. Betul, Nabi Musa adalah daripada Allah, membawa ajaran Allah. Nabi Isa adalah Nabi Allah, membawa ajaran Allah. Jadi apabila diutus Nabi Muhammad, maka tidak boleh lagi orang mengikuti ajaran Nabi Musa. Apabila Nabi Muhammad sudah diutus, tidak boleh lagi orang mengikuti ajaran Nabi Isa. Jadi Taurat tidak boleh lagi diikuti, Injil tidak boleh lagi diikuti, Zabur tidak boleh lagi diikuti setelah diturunkan Al-Quranul Karim. Kita percaya bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita yakin. Makanya di dalam surah yang awal kita baca, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, ada sebelumnya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan mereka-mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu,
Nah, itu memang keyakinan kita, makanya dalam rukun iman ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab. Kita percaya memang itu daripada Allah. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad, maka tidak halal, tidak boleh pengikut-pengikut Nabi itu melainkan kembali kepada Al-Quranul Karim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ini sudah pada tidur. Mbak yang ininya tidur jadi ikut tidur. Jadi adiknya itu. Okey ya. Jadi siapa saja daripada pengikut nabi-nabi sebelum, dia boleh juga mendapat pahala, mendapat petunjuk kalau dia mau mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai ajaran nabi-nabi sebelumnya setelah datang Nabi Muhammad, tak boleh lagi. Ini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman daripada pengikut-pengikut nabi-nabi sebelumnya, dan mereka itu beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana kisah Nabi Musa dengan kaumnya, dengan umat yang terdahulu, dan semuanya adalah menggambarkan bagaimana Nabi Musa itu adalah utusan Allah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berlakulah ketaatan, apalah pahala. Jadi hilang. Jadi kisahnya bagaimana pengikut-pengikutnya itu degil. Itu. Apabila diajak kepada mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, buat perjanjian, dan itu adalah untuk kebaikan mereka, okey, tapi selepas itu apa? Berpaling. Jadi susah untuk diajak berunding. Janji, okey, lepas itu ada kisah hari Sabat, hari Sabtu tidak boleh tangkap ikan. Tidak boleh tangkap ikan. Memang betul dia tidak tangkap ikan. Tetapi dia buat saluran, sebab hari Sabtu itu ikan keluar, jadi dia buat macam longkang lah gitu. Jadi ikan masuk. Baik masuk tu, dia tak ambil, sebab larangan untuk ambil ikan hari Sabtu. Maka ikan terperangkap. Bila terperangkap, diambilnya hari apa? Hari Ahad. Cerdik tapi bengkeng. Jadi begitulah
perangai orang-orang yang pernah wujud di dunia dan diajak untuk menjadi hamba kepada Allah, diajak buat perjanjian untuk taat setia. Taat selepas itu mengelak. Dan Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan perintah-perintah ini, ikut atau tidak. Apabila dia tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu kera-kera. Kita ni alhamdulillah, kalau ada yang berdosa pun tak sampai Allah hukum begitu. Umat-umat yang terdahulu tu ada yang dimatikan dalam keadaan tertimbus. Ada kaum Lut yang Allah Subhanahu wa taala matikan, yang Allah timbun. Kemudian ini juga Allah jadikan mereka kera-kera. Tetapi dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala beri lagi ampunan, beri lagi ampunan sebab rahmat Allah. Allah sayang. Tapi mereka masih juga tidak mau taat kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beritahu ini tentang kisah mereka yang bengkeng, lalu Allah jadikan mereka itu keras supaya menjadi pelajaran bagi kaum yang menyaksikan peristiwa itu dan juga bagi orang-orang yang setelahnya. Di antaranya kita lah, supaya ambil pelajaran. Kalau tidak karena rahmat Allah, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia ini, lalu kalau Allah bagi apa dia punya balasannya, teruk kita. Tapi Allah bagi kita masa, kesempatan kita bertaubat. Tapi kalau misalnya sudah datang ajal masih juga belum sedar, habislah. Kalau kita buat maksiat misalnya, tumbuh satu benjolan di muka, tak ada lagi ruangan. Tapi Allah bagi kesempatan siang buat dosa, malam Allah tunggu, mungkin ada yang bertaubat. Malam buat dosa, Allah tunggu lagi siang, mungkin ada yang bertaubat. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita ini betul-betul mendapat peluang yang luas untuk mendapatkan syurga Allah. Nah, tapi kalau dah macam itu pun tidak juga, rugi. 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 Saya dulu kalau mengaji ni, tahu kapasiti kita suka ngantuk. Jadi disuruh pegang catatan. Sehingga kalau ada poin-poin tu catat. Nah, biasanya kalau catat itu dia memerlukan perhatian. Kalau perlu perhatian itu jadi mengurangkan ngantuk. Sebab ngantuk ni biasanya kita sudah fly. Fly. Orang yang fly itu maknanya dia tak ada fokus dah. Jadi yang ngantuk tu misalnya tak fokus. Dengar khutbah tak fokus, ngantuk. Makanya kalau yang fokus-fokus jarang ngantuk. Pengantin baru dengan istri, mana ngantuk? Sebab dia fokus. Ini yang ngantuk-ngantuk ni, sebab dia tak fokus. Dia datang, datang dia tak fokus. Ana masih ingat waktu pengantin baru, mana ada ngantuk? Maksudnya pengantin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
beri gambaran lagi macam mana dia bengkengnya disuruh buat apa menyembelih sapi betina. Ya Allah, ditanya macam mana bentuknya, dia beritahu bentuknya begini. Lepas tu macam mana lagi warnanya untuk ini. Patutnya ni di dalam Islam, di dalam Islam apa yang diperintahkan buat, apa yang dilarang tinggalkan, apa yang tidak disentuh jangan tanya. Ah, maknanya kebebasan. Kalau jangan tanya. Kalau tanya nanti di sana ada jawaban, susah kita. Misalnya kita jalan nak pergi ke masjid. Lorong-lorong misalnya ada rumah bertingkat. Tiba-tiba kita terkena air. Empak gitu. Tak ada bau, jalanlah. Jangan tanya. Air apa agaknya? Lepas tanya air apa agaknya? Jangan-jangan ini air najis. Kalau kita sudah diri kita yang cakap, jangan-jangan air najis, maknanya tidak sah kita pergi ke surau, melainkan mesti ganti dulu. Sebab kita sudah menyangka ianya najis, susahlah kita. Tapi kalau kita jalan, bau tidak ada, jalan lagi. Dia macam tu. Kita lagi berjalan, tiba-tiba ada yang senggol. Senggol. Laki ke perempuan. Jadi senggol dan kita pun tak nampak siapa yang senggol kita. Sudah, jalan saja. Jangan peduli. Jangan kita tanya lagi, tanya lagi. Jadi susah. Jadi susah. Jadi di dalam Islam dia beritahu jangan engkau bertanya sesuatu sekiranya kamu tahu jawabannya menyusahkan engkau. Jadi ketika kita tidak tahu, maknanya sudah. Lakukan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang ditegah. Senang hidup. Jadi Islam ini adalah kesenangan, mudah. Jangan kita yang menyusahkan. Jadi kalau kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini nak memudahkan, maka insyaallah kita semangat untuk melakukan kerja-kerja. Tidak ada yang susah sebenarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi satu tugas ataupun tanggungjawab kepada seseorang itu melainkan Allah tahu seseorang itu mampu. Jadi karena sudah pada tidur, jadi cukuplah sampai di sini. Biar dia tidur, kita tengok, kita minum biar dia tidur. Jadi dia ikut minum ke tidak? Jadi insyaallah sedikit demi sedikit. Jadi yang penting Allah memberitahu kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kalau kamu menghadapi umatmu dan kamu susah, sesungguhnya yang dihadapi oleh nabi-nabi sebelum kamu juga umatnya begitu. Tapi engkau jangan susah, teruskan saja dakwah. Urusan mereka adalah aku, yang mereka akan mati kembali kepada aku dan aku yang akan menyelesaikan mereka. Tugas engkau adalah sampaikan saja. Jadi kalau mereka itu mau menerima ajaran kamu, beriman dan beramal saleh, mereka akan dapat pahala. Mereka akan dapat pahala dan mereka akan hidup senang, lenang, tiada ketakutan dan tiada bersedih hati. Adapun mereka yang tidak mau ikut, tidak, itu biarkan, itu urusan aku. Jadi daripada sini kita juga tahu, kalau kita jumpa orang yang macam ini, dulu pun ada juga zaman Nabi Musa macam itu. Biasa kalau kita jumpa masyarakat perangai yang macam ini,
Maknanya tidak aneh gitu. Tapi kalau kita jumpa dengan orang itu dan kita boleh tegur, dia kata, kamu mempunyai perangai macam ini lambat. Nah, orang dulu pun sudah Allah kecam, kenapa ikut lagi macam ini? Sepatutnya dah tak payah lagi dah ikut dah. Sebab kalau kereta-kereta tu yang lama-lama dah tak diikut lagi dah. Tak ikut lagi. Sekarang ni semua enjinnya canggih lagi. Jadi oleh itu umat Muhammad sepatutnya adalah umat yang lebih baik jauh. Sebab apa? Sudah diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana umat-umat yang terdahulu. Tapi kerana tidak baca Al-Quran dan tidak faham apa yang ada dalam Quran, berulang lagi perangai-perangai itu. Berulang lagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada perangai-perangai yang tidak baik. Jadilah umat Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Nabi, apa dia kata? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik dan sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Jadi mari kita pelihara akhlak. Kita jaga tindak tanduk kita. Dan tindak tanduk kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap makhluk Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kita untuk berhadapan dengan makhluk, dengan manusia, sesama manusia bagaimana, dengan alam macam mana, jangan rusakkan. Kalau dirusakkan nanti air itu akan lari daripada tempat yang sepatutnya dia lari, itu yang namanya banjir. Sebab kerusakan itu yang lakukan adalah manusia. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah di masa akan datang kita sambung lagi sedikit demi sedikit. Ini pun sudah 10 muka, insyaAllah lama-lama khatam dalam memahami. Alhamdulillah insyaAllah. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma aba Allahumma alimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar hulana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.